Oke, troubleshooting genset Dusan V10 nggak mau start, start greng mati. Indikator oil pressure switch. Nih. Oil pressure switch kaki 64. Jadi setelah dites ternyata tekanan oli itu bagus 8 bar. Kemudian arahnya ke HMI. Ini yang kaki nomor 64. Nah ini ternyata kondisi seperti ini sudah short ke ground ya. Nah ini kemungkinan ini resistor atau transistornya bermasalah, jadi dia short to ground, sudah diganti ya. Dan sudah upload program. Persiapan mau kita start. Sebenarnya diperbaiki ininya aja bisa. Tapi carinya kalau di pedalaman kayak gini apa waktunya nggak nutut. Jadi ganti baru. 30 sampai 35 juta. Josh.